Halo Sobat PTK Channel, kali ini kami akan menginformasikan jadwal pertandingan klasemen terbaru matchday ketiga Piala Asia 2023. Pertandingan hari ini, Malaysia akan hadapi Vietnam, Kuwait versus Uzbekistan jam 9:30 malam. Pertandingan matchday yang ketiga, Indonesia akan hadapi Jordania, Qatar hadapi Australia jam 10:30 malam tanggal 21 April 2024. Pertandingan Jordania versus Indonesia dapat disaksikan live di RCTI. Pada pertandingan ketiga ini, Indonesia wajib menang untuk pastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Apabila Indonesia bermain imbang, maka Australia versus Qatar wajib dimenangkan Qatar atau berakhir dengan hasil imbang, maka Indonesia dapat lolos ke putaran berikutnya. Matchday yang ketiga berikutnya, dua tim yang sudah pastikan lolos, Jepang dan Korea akan saling berhadapan. Cina hadapi Uni Emirat Arab jam 8 malam. Wakil ASEAN lainnya, Thailand akan hadapi Tajikistan, Arab Saudi versus Irak. Thailand dan Irak masih sama-sama punya kans untuk lolos yang sudah koleksi 3 poin. Uzbekistan akan hadapi Vietnam di matchday terakhir, Kuwait akan hadapi Malaysia. Berikut klasemen sementara di grup A, di mana Qatar sudah pastikan lolos dengan raihan 6 poin. Di grup B, Jepang dan Korea pastikan diri lolos dengan raihan 6 poin. Dari grup C, Arab Saudi sudah pastikan lolos dengan raihan 6 poin. Thailand dan Irak akan berebut untuk temani Arab Saudi lolos dari grup C. Dari grup D, Uzbekistan, Vietnam, Kuwait, Malaysia baru akan bertanding hari ini. Daftar top skor sementara, Yahya Radif Lee Jong Yun koleksi 3 gol. Di daftar top asis ada Kamolov dari Tajikistan yang koleksi 2 asis. Itulah jadwal pertandingan matchday ketiga Piala Asia 2024. Mampukah Indonesia lolos dari grup A? Tulis pendapatmu di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Sampai bertemu di update-update berikutnya.